Ya, saudaraku, ini pembuatan media tanam ya. Pembuatan media tanam ini ya, merek HO2 ini ya. Pembuatan media tanam. Ini media tanam yang kita buat ya. Ini dari tanah ya. Sekam bakar, sekam lapuk, kohe kambing fermentasi, 4 tetes tebu, dekomposer, dolomit ya. Ini masih utuh, ini kita saring ya, kita pakai manual. Ini hasilnya yang di bawah ini ya. Jadi kita bikin media tanam untuk semua jenis tanaman ini ya. Bisa dilihat ini. Nah, ini lagi pengemasan, ini ukuran karung ukuran 35x53. Ya. Harga grosir bisa ajaran bisa ya. Ini saya lihat. Ini penyaringnya seperti ini. Jadi cara pembuatan media tanam itu mudah sekali ya, saudaraku. Tinggal kita pakai tanah yang bagus, tanah yang subur, terutama tanah ladu atau tanah hitam ya. Seperti itu kita pakai, seperti itu ya. Ini kita saring, kita pakai saringan ukuran 10 mili kali 10 mili ini ya, saudaraku. Nanti kita ya, sebetulnya jadinya yang di bawah ini jadi bisa halus ya. Ini untuk segi konsumsi, untuk konsumen juga di pasaran konsumen masuk ya. Ini tanah satu pickup nih, guys. Satu pickup L300 seperti itu, bisa jadi seperti ini. Rata-rata bisa jadi di angka sekitar 200-an karung ya, saudaraku ya. Seperti itu. Ini nanti untuk semua tanaman bisa nih, guys. Jadi ada kandungannya sekam bakar nih, ya. Ini ada kandungannya sekam bakar seperti ini. Nih, ini masih jadi ini kita bikin lapis-lapis nih, sekam bakar, tanah, kam lapuk, kohe kambing seperti itu. Nanti jadinya bisa halus ya. Nih. Dengan hasil seperti ini lembut nih hasilnya ya. Kalau sedang nanti. Hasilnya ini ya. Hasilnya lembut sekali ya. Kualitas bagus. Ini kalau belum disaring ya. Belum disaring ini hasil. Masih pating prontol itu dalam bahasa Inggrisnya masih asal ya, masih asal, jadi masih seperti ini. Nanti kita lembutkan seperti itu ya. Nah, itu yang udah lembut tuh ya. Nah, ini udah lembut nih, tinggal dimasukkan dikemas ya. Jadi saya ulang lagi, pembuatan media tanam itu tanah ladunya satu pickup atau tanah hitam yang subur itu satu pickup, sekam bakar kira-kira 25 karung, sekam lapuk paling bagus ya kira-kira sekitar 2-3 karung sekam lapuk, kohe kambing kira-kira ya 2-3 karung, terus disemprot dengan M4 sama tetes tebu, satu tangki itu M4 nya 5 tutup, tetes tebunya 5 sendok seperti itu, semprotkan. Terus dolomit 1 karung aja ya. Terus apa namanya? Kita campur-campur seperti ini. Kita bikin sap-sap seperti gitu, nanti bisa hasilnya seperti ini. Jadi mudah sekali ya, saudaraku. Pembuatannya, tetapi hasilnya mantap ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin ada bagaimana bisa lihat dicek di deskripsi ya. Seperti itu. Ini kita nih inisialnya HO2 ya. Media tanam HO2 untuk semua jenis tanaman ya. Seperti itu. Ya, jadi komposisinya ini bagus sekali, terutama untuk tanaman-tanaman yang di polybag kita pakai ini, atau di pot-pot gitu kita pakai seperti ini ya. Hasilnya mantap, halus ya, terus komposisinya tepat ya. Jadi kesimpulannya saya ulang lagi ya, ini komposisinya 1 sekam bakar 25 karung, terus tanah ladu satu pickup L300 seperti itu ya, satu pickup kira-kira satu pickup tingginya 50 cm lah, atau satu pickup itu seperti itu.
terus ditambah sekam lapuknya atau berambut padi yang lapuk itu 2 karung, teleknya 2 karung, terus tetes tebunya itu 5 tutup aja, M4-nya 5 tutup, doluminya 1 aja, ditambah dengan itu semua langsung kita aduk-aduk seperti ini, nanti jadinya seperti itu, dihaluskan dengan ini pakai kawat ukuran 10 mili kali 10 mili, bukan kawat nyamuk ya saudara, kalau kawat nyamuk gampang jebol, ini kawat ukuran 3 mili ini, beli di toko besi ada seperti itu. Kita bikin kotak meja yang seperti ini nih untuk apa, mengayak dari besi ini ya, kotak meja dari besi seperti itu. Yang pasti hasilnya mantap. Terima kasih. Silakan lihat di deskripsi, mau ada nomor WA yang bisa dihubungi kalau mau pesan monggo. Kita ready ratusan karung ya. Ya. Ini hasil yang sudah di packing. Ya.